Lazio buat kalian yang masih menunggu games tadi dan bagaimana hukumannya, lupakan saja. Oke, sekarang kita akan ngobrol dengan Andra Dian. Karena durasinya ya. Ya. Tapi kita selalu standby. Standby. Seperti baju dia. Iya, iya. Dan Andra Dian ini saat ini lagi fokus sekali dengan weight training. Yes. Sama kayak Bimo juga. Lagi latihannya bareng juga. Oh, latihannya bareng apa, ya. Apa, weight training apa? Seperti apa bedanya? Ya, ini itu ngangkat berat. Ngangkat-ngangkat beban. Oh, gitu. Iya, iya. Yoga juga ya? Iya dong, biar balance. Oh, nah tuh Vincent tuh dia udah lama olahraga juga tuh Vincent tuh. Tadi baru olahraga. Oke. Okay. Andra Dian. Sorry, sorry. Kita olahraga bareng aja? Ayo. Ah iya benar. Kapan? Tapi lu kan yang weight trainingnya yang apa ban itu gitu-gitu kan? Apa nge-gym juga atau? Nge-gym sih, kalau gue tuh lebih sering di gym karena kan lebih apa ya efisien juga sih waktunya. Okay. Kan. Buat cewek kadang-kadang suka tidak mau yang namanya weight training karena takut berotot dan lain-lain gitu. Tapi kalau lu? Enggak sih, sebenarnya gini loh. Kalau menurut gue ya, kalau misalkan cewek berotot, otot itu susah numbuhnya. Asli. Cewek itu kan lemaknya lebih banyak daripada cowok kan. Ya. Jadi sebenarnya nggak usah takut jadi berotot karena otot itu dibangun itu susah payah. Monica tadi? Itu mah. Ya itu jangan ditanya. Kan dia kan olahraganya udah terus-terusan. Pasti kan buat ngejaga otot dia punya apa sih? Tanya lah makannya ya, apa sendiri. Itu. Kamu olahraga 6 kali seminggu? Jadi weight trainnya 3 kali, yoganya sebenarnya 2 kali. Bisa 6 sampai 5 kali lah. Berarti hampir tiap hari kamu ya? Iya, istirahatnya satu hari. Iya, dan menjaga juga pola makan. Iya. Oke, Andra Dian juga suka mengupload video-video hobi atau interest olahraganya ya di medsosnya untuk menginspirasi orang ya. Iya dong, harus. Siapa tahu kalau misalkan gue bisa ngasih ke kalian influence yang bagus kan bisa ikutan kan. Ya. Siapa tahu. Gue juga sering lihat, wah kalau gue lihat pakaiannya biasanya, wah pakaiannya bagus-bagus gitu. Kalau olahraga kenapa, dia bagus. Kenapa lo mau pakai baju yang sama sama? Buat nanti kan istri gue pengen gue beliin. Lu paling bisa lu. Ada kamar? Coba kita lihat beberapa video Andreas seputar hobi olahraganya ya. Kita lihat seperti apa ini dia. Itu buat betis. Iya. Naikin ya. Jadi sebetulnya nggak perlu alat-alat gym ya itu kan? Oh iya, sebenarnya kalau misalkan kita olahraga juga bisa di mana aja. Kayak sekarang kita bisa olahraga di sini juga. Coba taruh misalnya ini kita bisa buat olahraga misalkan apa? Misalkan ini tricep buat tangan. Clip-onnya jatuh. Gimana tadi gerakannya? Bisa juga gini, yang paling gampang. Ini bisa gini. Iya. Tuh, itu buat tricep. Paling gampang yang gini. Pak, dispensernya di mana? Oh iya, di situ Pak, itu Pak. Juga bisa. Itu juga olahraga, itu angkat berat. Dian, gue kemarin sempat juga tuh iseng-iseng olahraga di rumah. Terus pengen gue videoin juga ala-ala gitu, pengen gue sebar. Siapa tahu bisa jadi konten pertama gue kan. Gue kan konten banget anaknya, konten creator. Yeah, yeah. Yes, asik. Gue tuh jadi YouTuber, podcaster, tapi semua. Gak jadi. Kenapa tuh? Kenapa gak jadi bro? Bagus tuh bro ide lu ya. Siapa tahu setelah itu ada konten-konten selanjutnya. Jelek hasilnya, itu masalahnya. Shaking banget gitu gambarnya tuh. Aduh, kalau abis olahraga seperti angkat beban atau push up, itu kan dada gue jadi bidang. Bidangnya bidang usaha lagi. Itu tangan tapi jadi lemes. Jadi lemes banget. Jadi kalau gue pegang kamera, gambarnya tuh shaking gitu kan. Gue kalau gue posting nanti gue malu. Jadi kayak gak profesional. Ah, Vincent konten pertamanya, karya pertamanya gini. Ah, akhirnya gue gak jadi lagi tuh bikin video konten. Ah, Vincent, tapi benar juga sih lo, bro. Benar juga apa nih, kalau misalkan. Tadi telat nilainya, jadi gue pikir, ya gue ternyata, ih benar juga lo, bro. Kalau Andreas sendiri, lo pernah gak ngalamin hal kayak gitu? Jadi gagal bikin konten karena hasil gambarnya tuh shaking terus, jadi akhirnya gak pede untuk diupload. Ya, dulu sih emang sering banget ya, kalau misalkan kita udah capek-capek nih bikin konten, udah sambil bikin video. Sebenarnya kan kalau misalnya ambil olahraga, bikin video tuh capek loh, karena kita mesti ngulang-ngulang berkali-kali. Ternyata kalau misalkan hasilnya jelek kan jadi males kan. Ya, gak pake, kayak ya. Gak proper gitu loh. Iya. Jadi sharing ke orang jadi gak enak. Tapi kalau sekarang? Sekarang sudah punya rahasia sendiri. Jadi gue sekarang bisa mengabadikan kayak momen-momen yang gue suka gitu, interest gue gampang.
apa? Video dari hobi dan interest lo ya? Iya, yeah. Jadi sekarang udah gak shaking-shaking lagi. Jadi tetap masih ditonton, tambah bikin pushing dengan shaking-shaking gitu ya? Gak shaking-shaking lagi. Iya, info menarik ini. Caranya gimana sih? Gue pengen tuh olahraga sambil video sambil nyemen juga. Hey guys, lagi nembok. Pengen juga, cuman takut goyang itu aja. Ini gue sekarang nih punya HP Oppo Reno 2. Series, Dennis kemarin. Iya, oh, udah tahu ya. Udah, iya, jadi kalau misalkan lo bikin video pakai ini tuh nggak bakalan shaking. Hmm. Oh, oke, ini anti banget sama yang namanya shaking tuh kemarin. Betul banget. Gue udah tahu nih hal yang ini nih. Ini pas banget buat anak muda deh kayaknya ini, buat anak muda yang aktif dan yang ingin berkreasi untuk menciptakan konten-konten menarik ya nggak sih? Iya, gimana mau cobain nggak? Yuk cobain yuk. Ayo. Cobain yuk. Gini, gue ambil video kalian, kalian cerita sambil olahraga, terus gue ambil di sini. Ayo. Eh, Vincent. Iya. Yuk olahraga yuk. Ntar. Yuk olahraga yuk. Ah, malas. Olahraga yuk kita. Malas. Yang gampang-gampang aja gerakannya. Iya. Jadi. Ini bisa kita berkreasi untuk menciptakan konten-konten menarik ya. Konten kayak misalkan kalian mau posting buat di YouTube, media sosial, Instagram, semuanya bisa deh. Pak, gue tahu banget nih kalau yang info ini nih. Handphone atau HP Oppo Reno 2 series. Ini kan mau jelasin ini. Iya. Ini nggak bakalan shaking kalau misalkan lo ngambil pergerakan lo. Nih yang banyak gerakannya dia akan tetap stabil. Tetap stable ya. Iya. Stable. Ayo. Iya, Vincent. Ya. Nah, ini Vincent mau ngambil pas lagi ini ya. Ini apa? Yang gak kelihatan. Ini handphone, selain bisa dia stabil, ada wide angle-nya. Jadi gue bisa ngambil kalian kalau misalkan ini background-nya masih tetap bagus. Keren banget. Gimana kalau kita langsung buktikan dan saja? Mau begitu. Kalau HP Oppo Reno 2 series ini benar-benar anti-shaking. Ayo Andre, ambilin ya. Coba rekamin ya. Ayo nih. Ke depan ya. Lu berdua. Ah, lu cari masalah lu. Tandem sih sebentar. Enggak, ini kesabet ini. Enggak. Ya udah nih. Sekarang kalian gerak, nanti gua follow kalian. Oke, sini. Sini siap ya. Tuh. One. Gua ngeri sini. Ih, udah sih. Iya, bentar ya. 1 2 3. Wow. Wah, gimana tuh? Gimana ya? Aduh, gua ketendang. Gua juga berasa. Lu kan loncat gini aja, enggak usah nendang. Tadi pertama, gua enggak tahu. Cewek banget ini. Nih, mau lihat enggak hasilnya? Ih, bagus ya. Belum. Enggak, maksudnya handphonenya. Nih, mau lihat enggak? Lu enggak usah olahraga dulu deh. Iya. Kasihan nih, kasih minum dulu. Iya. Tuh harusnya gitu tadi. Ini gak banyak ngomong ini. Ini aja udah stabil tuh, loncat-loncat. Iya. Gak shaking kan? Keren ya? Ini keren deh. Kita ulang ya. Sekali lagi ya. Kita rew ya. Tuh lah tuh. Anti-shaking, ya kan? Iya, walaupun... Bener nih, Vincent nih. Hasil video tetap stabil dan juga anti-shaking. Milenial untuk ngeluangin kayak kalau mau bikin video yang berkualitas ya. Sesuai konten misalkan kayak video. Kampanye apa itu? Jadi kampanyenya Oppo itu suruh bikin postingan berbentuk video yang menceritakan hobi atau interest kamu. Terus jangan lupa tulis di captionnya alasan kenapa kamu yakin banget sama hobi atau interest kamu kalau bakalan jadi sebuah tren. Nah, jangan lupa hashtagnya The Unshakable Reno dan hashtag Storygraver dan hashtag Oppo Reno 2 Series. Wow. Jangan lupa juga, guys. Ya, follow nih. Follow dan mention. Follow dan mention Oppo Indonesia. Oppo Indonesia. Dan at Media Tama. Dan tag 3 orang sahabat kamu untuk mengikuti activity ini. Oke. Terus kalau kita udah ikutin semua caranya, kita bakal dapat apa? Tidak, bakalan dapat hadiah dong. Apa hadiahnya? Nih, nanti 3 video yang terpilih bakal ngedapetin uang 5 juta rupiah. Wow. Dan HP Oppo Reno 2. Juara pertamanya akan berkesempatan mengikuti proses pembuatan short movie bareng sama Dennis Adiswara. Mari. Sekaligus membuat konten behind the scene menggunakan Oppo Reno 2F. Wah, keren banget. Keren banget ya.
Kalau gitu buat Tonight Lover jangan lupa untuk ikutan campaign-nya. Kalian bisa lihat contoh video di @netmediatama dan juga @tunation_net ya. Itu dia, ada selain ini kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Monica yang tadi binaragawati tentang Tonight Show.